Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Masyidah binti Muhammad Luqman merupakan pegawai perubatan dari unit kesihatan akan menyampaikan taklimat berkenaan unit kesihatan. Dalam taklimat ini, saya akan menerangkan sedikit sebanyak latar belakang unit kesihatan, pemeriksaan kesihatan, apakah itu skim perkhidmatan kesihatan pelajar, perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan di unit kesihatan, kelayakan ward dan GL, tabung kecemasan pelajar dan kawalan penyakit berjangkit. Di unit kesihatan, kami diselia oleh Timbalan Pengarah Hal Ehwal Pelajar dan ICON iaitu Encik Mahadi, diketuai oleh saya sendiri dan dibantu oleh dua orang jururawat, seorang penolong pegawai perubatan dan seorang penolong pegawai farmasi serta pemandu ambulans. Visi kami mewujudkan satu masyarakat universiti yang sihat dari segi fizikal, mental, sosial dan spiritual agar visi dan misi UiTM dapat dicapai. Misi kami melahirkan masyarakat universiti yang sihat secara menyeluruh melalui perkhidmatan kesihatan yang komprehensif dan berkualiti serta menggalakkan gaya hidup yang sihat. Kami beriltizam untuk memastikan perkhidmatan kesihatan yang diberikan adalah berkualiti dan profesional, perkhidmatan yang mesra, segera dan bertanggungjawab, memastikan persekitaran klinik yang bersih, selamat dan kondusif serta melaksanakan penambahbaikan secara berterusan. Ini adalah gambaran bangunan unit pusat kesihatan yang bersebelahan dengan bangunan pentadbiran berdekatan dengan Anjung Dekil dan Kolej Dahlia. Bagi pemeriksaan kesihatan, pelajar adalah wajib untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Borang tersebut hendaklah disahkan oleh mana-mana pegawai perubatan kerajaan atau swasta. Bayaran bagi pemeriksaan kesihatan ini tidak ditanggung oleh universiti. Pihak unit kesihatan akan menyemak borang pemeriksaan ini semasa anda melapor dan mendaftarkan diri pada tarikh yang ditetapkan kelak. Berikut adalah borang pemeriksaan kesihatan yang perlu diisi, yang mana anda perlu mengisi di borang A dan kemudian di borang B, di borang C, iaitu laporan pemeriksaan kesihatan. Setelah anda lengkapkan, anda kena perlu bawa borang ini ke mana-mana klinik untuk disahkan oleh pegawai perubatan. Di bahagian borang C, anda perlu melaksanakan deklarasi akuan penyakit dan ataupun sejarah penyakit serta sejarah pembedahan. Bagi medical check-up, anda tidak perlu untuk melaksanakan X-ray memandai pemeriksaan kesihatan fizikal dan juga ujian air kencing sahaja. Setelah borang lengkap, pastikan anda menandatangan borang tersebut. Surat akuan juga perlu ditandatangan oleh waris dan juga pelajar sendiri. Bagi pemeriksaan medical check-up ini, hak universiti adalah untuk menyemak dan mengesahkan status kesihatan pelajar. Jika terdapat keraguan, calon perlu memeriksa ataupun membuat pengesahan yang baru. Jika didapati calon terlibat dengan dadah, automatik anda boleh digugurkan daripada universiti. Sekarang saya akan menjelaskan berkenaan skim perkhidmatan kesihatan pelajar. Apakah skim ini? Skim ini merupakan kemudahan yang anda semua akan dapat semasa anda menjalani ataupun menjalani pengajian di UiTM, iaitu perkhidmatan perubatan dan pergigian, yang mana kemudahan ini meliputi di seluruh kampus cawangan negeri. Kemudahan ini juga termasuk kemudahan di klinik kesihatan kerajaan atau hospital kerajaan, juga hospital universiti. Jika pelajar tidak dapat dirawat oleh unit kesihatan, maka pelajar akan dirujuk ke mana-mana klinik ataupun hospital kerajaan dan kos tersebut akan ditanggung oleh universiti. Bagi melayakkan anda untuk mendapat perkhidmatan skim ini, anda perlulah membuat bayaran yuran sebanyak RM40 per semester kepada pejabat bendahari universiti.
Berikut adalah perkhidmatan kesihatan yang ditawarkan di unit kesihatan. Pertama adalah rawatan pesakit luar, yang mana pelajar boleh mendapatkan rawatan sama ada kes-kes ringan seperti demam, batuk, sesema, masalah kulit, masalah perut, muntah-muntah atau apa-apa juga masalah berkaitan dengan kulit dan lain-lain. Untuk mendapatkan rawatan, anda perlu membawa kad pelajar bagi pendaftaran. Bagi rawatan pergigian, kebiasaannya kami akan rujuk ke klinik kesihatan ataupun hospital yang terdekat. Bagi rawatan kes kecemasan, contohnya seperti asma attack, allergy reaction, kemalangan, pengsan, sawan, sakit dada dan sebagainya, kami juga dapat memberikan perkhidmatan tersebut semasa waktu pejabat. Walau bagaimanapun, sekiranya selepas waktu pejabat, kes-kes tersebut akan diuruskan oleh staff resident college, yang mana kes kecemasan ini kami akan bawa ke hospital terdekat, antaranya adalah Hospital Cyberjaya. Berikut adalah gambaran di dalam bangunan unit kesihatan, iaitu di ruang lobi pendaftaran. Yang terdapat ada kaunter pendaftaran dan juga kaunter farmasi di sebelah kanan ruang menunggu. Ini adalah gambaran bilik prosedur dan juga bilik kecemasan, yang mana ada ruang seat bay dan juga ruang kecemasan. Selain itu, di unit kesihatan, pelajar juga boleh mendapatkan kemudahan makmal, antaranya adalah ujian air kencing, ujian darah full blood count untuk salingan denggi test serta pemeriksaan gula. Bagi pemeriksaan-pemeriksaan yang advance, kebiasaannya akan dirujuk ke klinik atau hospital. Selain itu, rawatan berkenaan prosedur rawatan seperti cuci luka, dressing, balutan, bandaging, suntikan dan nebulizer juga disediakan. Kami juga dilengkapkan dengan mesin ECG untuk memeriksa masalah jantung. Bagi kes-kes yang perlu mendapat rawatan pakar, pegawai perubatan akan merujuk anda ke hospital kerajaan ataupun hospital universiti. Bagi kes rujukan, kami ada ambulans untuk dibawa ke hospital ataupun klinik terdekat. Selain itu, kami juga menyediakan pemeriksaan kesihatan bagi program sukan, aktiviti berisiko tinggi dan sebagainya. Pelajar juga boleh membuat pinjaman peralatan perubatan seperti first aid box, kerusi roda dan juga tongkat. Bagi kes-kes yang memerlukan rawatan pemerhatian sama ada demam yang terlalu tinggi ataupun dehidrasi dan memerlukan suntikan IV drip, kami ada menyediakan ward sementara sebelum dirujuk ke hospital. Sekiranya anda perlu ataupun doktor telah mengesahkan yang anda perlu masuk hospital, pelajar UiTM adalah layak untuk mendapat ward kelas kedua, ward kelas 2 atau lebih rendah. Bagi Hospital Putrajaya, anda layak untuk duduk di ward kelas 1 dengan bilik 4 katil. Sekiranya anda dirujuk ke hospital, anda boleh mendapatkan surat akuan kemudahan rawatan ataupun surat guarantee letter. Anda boleh mendapatkannya di unit kesihatan dengan hadir sendiri ke kaunter unit kesihatan ataupun menghubungi unit kesihatan semasa waktu pejabat. Sah laku surat jaminan ini adalah 1 bulan daripada tarikh yang dikeluarkan. Anda juga boleh menghubungi kami untuk kami fax ataupun email kepada unit hasil hospital sekiranya terdapat kes kecemasan. Kadar tanggungan yang akan ditanggung oleh UiTM bagi kos rawatan hospital seperti pembayaran pendaftaran, pemeriksaan makmal, X-ray, ubat-ubatan, pembedahan adalah sebanyak RM5,000 bagi 1 tahun pengajian.
Sekiranya anda perlu masuk hospital secara urgent ataupun segera dan tidak sempat untuk mendapatkan GL, anda boleh mendahulukan kos pembayaran rawatan tersebut dan menuntut semula bayaran tersebut dengan mengemukakan resit rasmi asal kepada unit kesihatan bagi tuntutan pemulangan pembayaran. Berikut adalah rawatan yang tidak ditanggung oleh UiTM, antaranya rawatan di hospital swasta, rawatan kosmetik, suntikan imunisasi sama ada tujuan pelarian biasa sebelum ke luar negara semasa wabak kecuali IMATT ataupun kancing gigi. Bagi pemeriksaan perubatan, medical check-up juga tidak ditanggung. Kes-kes yang berkaitan dengan mengandung dan kelahiran anak, kes berkaitan peralatan untuk pencegahan kehamilan atau kemandulan, penggunaan peralatan ataupun anggota palsu, pembelajaran rawatan tradisional, homeopati dan alternatif juga tidak ditanggung, rawatan ortodontik dan juga rawatan luar negara. Waktu operasi di unit kesihatan adalah mengikut waktu operasi pejabat, iaitu hari Isnin hingga hari Jumaat, 8 pagi hingga pukul 5 petang dengan waktu rehat 5 hingga 2 petang Isnin Khamis dan Jumaat 2 suku tengah hari hingga 2.45 petang. Pihak unit kesihatan akan menutup operasi pada waktu Sabtu, Ahad dan cuti umum. Sekarang saya akan menerangkan tabung kecemasan pelajar. Tabung kecemasan pelajar adalah satu tabung bagi membantu pelajar sama ada sepenuh masa atau separuh masa dalam sekiranya mengalami kemalangan atau kecederaan, yang mana tabung ini akan memberikan bantuan kewangan kepada waris pelajar dan juga kepada waris pelajar jika berlaku kematian sepanjang tempoh pengajian. Jawatankuasa tabung kecemasan akan meluluskan bantuan ini mengikut kadar yang telah ditetapkan, yang mana yang dicadangkan oleh pihak unit kesihatan berdasarkan jadual yang diluluskan oleh Jawatankuasa Kewangan dan Pembangunan. Perlindungan maksimum yang pelajar akan dapat adalah sebanyak RM10,000 bagi kes kematian dan RM7,000 untuk setahun pengajian bagi lain-lain kecederaan. Berikut adalah contoh-contoh kecederaan yang boleh dituntut melalui tabung kecemasan pelajar, sama ada kehilangan anggota sama ada penuh, ya, seperti kedua-dua penglihatan mata, kehilangan kedua-dua tangan, kedua-dua kaki, satu tangan atau satu kaki, kehilangan pendengaran, kehilangan buah pinggang, hilang akal, tidak upaya bergerak sama ada lumpuh separuh ataupun lebih daripada badan, hilang ibu jari, hilang mata, hilang jari kaki tangan, hilang ingatan, hilang kesemua gigi. Bagi kehilangan anggota separa, hilang satu penglihatan mata, hilang satu pendengaran telinga, kudung pada kaki dan kudung pada tangan, kehilangan satu buah pinggang, usus kecil atau usus besar. Bagi kes-kes berkaitan kebakaran, kecederaan pada asid, kilat dan bahan api, boleh tuntut daripada 50%, 30% daripada 15% hingga 50% daripada keseluruhan anggota badan. Kesemua ini ada kadarnya lah, kadar yang ditetapkan, dan ini adalah atas kelulusan jawatankuasa. Bagi kes patah dan retak, sekiranya ada kes patah dan retak pada tulang belakang sebab ada lumpuh ataupun tidak, retak patah pada tulang kaki, tulang tangan, tulang punggung, tulang rusuk bahu dan tulang muka termasuk tengkorak. Bagi penyakit berat dan kronik, hanya dapat dituntut sekali sahaja, iaitu selepas masuk UiTM, seperti kes barah, penyakit barah, penyakit buah pinggang dengan dialisis serta laparotomi. Okay, sekarang saya akan menerangkan sedikit berkenaan kawalan penyakit berjangkit. Di dalam UiTM, kami sangat amat memberatkan kawalan penyakit berjangkit, antaranya adalah berkenaan demam denggi. Demam denggi ini merupakan satu penyakit yang masih lagi
common di Malaysia, dan kita dengkil ini berada di dalam lokaliti Selangor dan Sepang yang masih lagi mempunyai tinggi kadar kes demam denggi. Sekiranya pelajar menghadapi gejala-gejala demam denggi seperti demam yang tinggi dan berlarutan lebih daripada 3 hari diikuti dengan simptom loya, muntah, ruam, bintik-bintik merah pada anggota badan, pendarahan di bawah kulit ataupun pendarahan pada hidung, gusi, diikuti dengan sakit badan, sakit sendi, anda hendaklah segera mendapatkan rawatan di unit kesihatan. Kami boleh melaksanakan pemeriksaan ujian darah dan ujian pengesahan denggi. Untuk denggi, semua tahu punca utamanya adalah disebabkan oleh pembiakan nyamuk Aedes di tempat-tempat takungan air. Antara tempat-tempat yang kerap kali dijumpai jentik-jentik nyamuk Aedes adalah di pasu bunga, di baldi, gayung, di bekas-bekas yang tidak digunakan serta sampah. Jadi apa yang perlu anda lakukan adalah pastikan persekitaran di dalam bilik, di dalam kolej, di luar kolej adalah bersih supaya untuk mengelakkan berlakunya tempat pembiakan jentik-jentik nyamuk Aedes. Okay, di Pusat Asasi, kami mempunyai inisiatif menubuhkan satu pasukan pencegah denggi iaitu di Buster Team Asasi Dengkil, yang mana saya menyarankan semua pelajar untuk dapat menyertai tim kami dalam melaksanakan aktiviti search dan destroy sekurang-kurangnya seminggu sekali bagi mengenal pasti tempat pembiakan yang terjentik sama ada di dalam dan di luar premis. Dan sekiranya anda jumpa, anda boleh musnahkan tempat tersebut dan membantu kami dalam melaksanakan aktiviti kawalan dan pencegahan demam denggi. Okey, ini adalah tempat-tempat yang biasa kita jumpa, iaitu dalam bilik air ada kolah, di dalam toilet, baldi, di pasu bunga. Di bahagian luar biasanya di sampah-sampah, di kawasan tempat tadahan, bekas-bekas yang terbiar. Berikut adalah QR code berkenaan saringan NQIT, iaitu berhenti merokok. Saya menyarankan pelajar semua untuk mengisi borang ini bagi kita mengenal pasti pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan untuk berhenti merokok ataupun vape ataupun e-elektronik rokok. Okey, sampai begitu saja. Sampai ini sajalah taklimat saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua atas perhatian semua pelajar. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan lanjut, anda boleh menghubungi kaunter unit kesihatan di 0389245797. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.